mati listrik ini. Eh, ya ampun, sis. Ayo dicoba lah nih, dicoba nih tuh. Aduh, ih, enak. Ini baik banget. Belum nyuci. Udah, iya, mati lampu. Nyemil-nyemil dulu lah nih, lama banget. Kenapa ya Uni mati lampu? Mana anak mau sekolah, banget kan rempong kalau mau sekolah tuh anak. Ya Allah, mana lah nih Uni kan belum beres semua urusan dapur. Kalau mati lampu gini gimana? Aduh gerah. Uni kan biasanya tahu sendiri kan? Ya. Kalau AC 24 jam Uni tuh. Mana air mati terus ya. Iya. Kan numpuk. Tapi tenang, kalau Uni mah nggak ada masalah. Yo, emang yang sebelah mah selalu bermasalah. Yo, kan? Orang kaya. Tapi paham lah ya. Enak tuh, ngetreng. Ya, apa kabarnya? Air apa itu? Air galon seperti biasa. Udah persiapan. Oh. Nih, udah datang galonnya. Iya. Pantesan cuma dua, yang tiga di sini ternyata. Emang kita galon apa, Bang? Enggak di situ. Saya maksud saya di sini, Bu. Bukan jalan-jalan. Bukan Ibu, maksud saya di sini. Galak. Ini geng Uni ini udah berapa tahun kita bermain ya? Oh, udah lama nih, kan. Soulmate ya. Soulmate. Gitu biasa ibu-ibu. Saya mau mandi, mau apa nih? Pakai air galon. Jadi tenang aja ibu-ibu, gak ada bantuannya ya. Gak bisa di standar motornya. Biasa Uni kalau beli 5 galon ini mah biasa, gak ada apa-apanya. Kalau sebelah mana mungkin persiapan kayak gitu ya kan. Baru. Wah, Pak Ato mau beli. Iya kan? Udah. Coba. Udah. Ya sama-sama, hati-hati. Bang Galon yang gak bantuin dia doang emangnya gennya. Dia soalnya kerjanya sebagai driver, bukan yang bagian angkat. Iya benar ya. Ibu-ibu. Pada kumpul di sini ya. Cantik-cantik banget sih ibu-ibu nih. Mas Parto juga ganteng banget ya. Cantik. Katanya pelit ya. Siapa kan yang bilang Uni yang bilang. Mati lampu. Itu cukup segitu. Lah kalau saya bawa segitu berat banget. Saya mah cukup segini aja. Ya, delivery kali Pak, kayak kita delivery. Iya, enggak usah ngambil sendiri gitu. Oh, Uni mungkin soalnya kan warteg mereka enggak seramai rumah makan Padang kita. Iya. Nonton konser rame kali ini. Iya. Lihatin Bang Parto. Tahu nih, ya. Saya pamit dulu ini. Iya. Kalau kurang cukup nanti kabarin saya ya. Iya. Ya. Kebetulan saya lagi flu, ntar bersihin dikumpulin aja. Hati-hati ya Bang Parto. Nyemil lagi. Ayo. Tapi kalau Pak Parto itu ya, anaknya sok cantik. Tapi memang bukannya cantik memang. Oh iya Uni, aku tuh pengen pesen 50 box, bisa enggak? 50 box? Buat besok? Besok. Karena kan mati lampu, ini sulit lah nanti mengerjakannya. Ya udah, pokoknya kasih kabar aja ya Uni ya. Iya. Oke deh, ya udah kita jalan dulu. Jalan dulu, mohon maaf. Ini cemilannya kan juga udah dimakan. Lah, tadi disediain doang. Disediain memang buat dibayar. Gak kayak gitu. Ternyata indah ada yang gratis Jakarta nih. Iya. Bayar. Ya Allah. Bu, maaf. Dadah. Gak bayar dong. Dadah. Mana gak makin mengkilat tuh. Iya. Ya Allah, julidnya. Mau julid. Udah disediain konsumsi, disediain venue. Iya. Mau gratis dia. Dulu orang dagang masak itu pakai kayu, aman aja. Gak ngaruh. Lah sekarang ini saya, aduh. Dik, udah beres belum? Tunggu Pak, dikit lagi. Udah belum? Nah udah nih, udah, tes. Hah? Udah nih, tes. Coba, nyalain. Oh iya. Waduh, akhirnya bisa nyala. Tujuh belasan udah lewat, yang ngambil koin di jeruk udah lewat. Ini nggak ikut lomba apa kamu? Lomba apa? Gensetnya bapak itu.
Oh, kamu? Iya. Oh. Itu selangnya. Selangnya kenapa? Udah copot-copot keluar. Saya benerin akhirnya pada cemong semua nih begini nih. Udah kamu mandi sana. Mandi? Enggak usah lah. Enggak usah gini aja, Pak. Begini aja. Nah, untung saya kan solusinya pakai genset. Pakai genset, untung bapak punya genset. Iya. Ikut catin dulu. Mau kemana? Lagi diajak ngobrol minggat. Itu tuh kipas anginnya. Oh iya, iya, nyalakan. Tes dulu, ya. Namanya genset udah nyala kan. Kita harus tes dulu. Ya, ya, yuk. Bisa gak ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Panto, ya. Warteg kan nyala lampunya udah. Saya pakai genset. Oh. Kalau aku mau pesen 50 box bisa gak sih? Oh, waduh. Bisa. 50? Bisa. Wah, Bapak kan tadi pilih. Saya mikir. Bisa, bisa. Bisa buat besok, Pak. Buat besok ya. Aman, Pak. Aman, bisa. Aman, aman. Stok sayuran juga ada kok. Ya udah aku telepon Uni dulu ya, bilangin kagak jadi ya, di cancel. Emang cancel. Oh, mati lampu di sana. Ya, ya udah aku telepon Uni dulu ya. Uni. Iya. Uni kayaknya kita cancel deh, Uni. Apa? Ini soalnya warteg bisa ini. Uni kan belum tentu bisa. Ay, enggak bisa begitu. Di mana? Di mana nih? Di warteg. Oke, tunggu sih kok. Tunggu sih kok. Keluar matanya. Oh, bulu mata baru. Mau sombong dia. Bukan, gimana nih Uni nih? Uni kan mati lampu, ini warteg bersedia. Ay, enggak bisa main cancel-cancel begitu. Ah, tenang aja, lampu menyala nanti sebentar lagi. Ah, gimana? Mbak Uni, bingung kan? Masih mati lampu ya? Kok bingung, ini? Bingung ya? Kenapa kita punya listrik? Belum nyala. Soalnya kita pakai genset. Genset. Pakai genset. Ya. Ah, Uni punya lah genset lah. Ah, sebentar lagi menyala. Uni punya genset, tenang aja. Nanti Uni nyalakan. Ah, bisa dah tuh semua pesanan. Oke, deal ya. Deal ya. Mau Uni ya? Ya, deh. Ah, senyumlah dikit. Kete. Ah. Itu. Udah. Kalau gitu udah deal ya, jangan lupa ya. Ya, deh. Jangan lupa. Uni ya, yaudah. Uni sekarang. Iya ya, Pak. Maaf ya, Pak Panto. Ya, gak apa-apa, Bu. Namanya belum rezeki, gak apa-apa. Oke, okay, deh. Hati-hati ya. Ya. Mangango dulu, baru mangece, kok. Kenapa? Jadi udah mesen di Uni sebelumnya? Ayo, udah tadi. Gak masalah, saya. Iya. Jangan lah ambil rezeki orang gitu. Enggak. Ngambil. Iya. Pasti Pak Parto nih nawar-nawarin, kok. Enggak. Kelihatan dari wajahnya, janganlah berbohong begitu. Ibu itu datang berdua ke sini, nawarin, kok listriknya nyala? Ya udah kita pesan di sini aja 50 pack gitu. Saya bilang 50 pack. Capek dong saya. Tua gak Fatman 50 pack. Terima kasih ya kalau begitu ya. Ya, makasih Uni, sama-sama Uni. Saya permisi dulu ya. Ya Uni. Pakai genset ini. Pakai genset. Punya saya punya. Ada gensetnya? Oh, gede genset saya. Buat nyolokin kabelnya di mana? Bukan.